Daftar ranking World Tour Finals setelah turnamen Hong Kong Open 2024. BWF World Tour Finals akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai 15 Desember di Hangzhou, China. Hanya 8 pemain atau pasangan dengan peringkat terbaik yang lolos ke World Tour Finals. Dengan kuota setiap negara, maksimal 2 pemain atau pasangan di setiap sektornya. Dan bagi peraih emas Olimpiade, otomatis lolos ke World Tour Finals. Di sektor tunggal putra, peringkat pertama berhasil ditempati oleh pemain Chinese Taipei, Chou Tin Chen, yang berhasil naik 1 peringkat. Peringkat kedua, Si Yuki. Peringkat ketiga, Lin Chunyi. Peringkat keempat, Anders Antonsen. Peringkat kelima, ditempati oleh pemain Jepang, Kodai Naraoka. Peringkat keenam, Li Zijia. Peringkat ketujuh, Li Chiahao. Peringkat kedelapan, Eng Kalong Angus. Peringkat kesembilan, Kenta Nishimoto. Peringkat kesepuluh, Loh Ken Yu. Peringkat kesebelas, Lu Guangzu. Dan satu pemain yang otomatis lolos ke World Tour Finals adalah Victor Axelsen. Di sektor tunggal putri, peringkat pertama ditempati oleh pemain Thailand, Busanan Ong Bamrungphan. Peringkat kedua, Wang Zhi. Peringkat ketiga, Han Yu. Peringkat keempat, Aya Ohori. Peringkat kelima, Nozomi Okuhara. Peringkat keenam, Pornpawe Cho Chuong. Peringkat ketujuh, An Se-yong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Peringkat kedelapan, Supanida Katethong. Peringkat kesembilan, Wen Qishu. Peringkat kesepuluh, Gregoria Mariska Tunjung, yang berhasil naik 1 peringkat. Peringkat kesebelas, Chen Yufei. Dan peringkat kedua belas, Tai Zuying. Di sektor ganda putra, peringkat pertama ditempati oleh He Jiting, Ren Xiangyu. Di peringkat kedua, Li Jehui, Yang Po Suan. Di peringkat ketiga, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Di peringkat keempat, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di peringkat kelima, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di peringkat keenam, Chong Hong Jian, Muhammad Haikal. Di peringkat ketujuh, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Di peringkat kedelapan, berhasil ditempati oleh ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang naik 4 peringkat. Di peringkat ke-9, Man Wei Chong, Kai Wunti. Di peringkat ke-10, Supak Jomkoh, Kitinupong Kedren. Di peringkat ke-11, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Dan satu ganda putra yang secara official sudah lolos ke World Tour Finals adalah Li Yang, Wang Qilin. Di sektor ganda putri, peringkat pertama ditempati oleh ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di peringkat kedua, Baek Hana, Lee So-hee. Di peringkat ketiga, Liu Shengshu, Tan Ning. Di peringkat keempat, Li Jing, Luo Sumin. Di peringkat kelima, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran, yang berhasil naik 3 peringkat. Di peringkat keenam, Trisa Jolie, Gayatri Gopichan Pulela. Di peringkat ketujuh, Tanisa Krasto, Aswini Ponapa. Di peringkat kedelapan, berhasil ditempati oleh ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Di peringkat kesembilan, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di peringkat kesepuluh, Kim So-yong, Kong Hee-yong. Di peringkat kesebelas, Chang Ching-hui, Yang Ching-tun. Dan satu ganda putri yang dipastikan lolos ke World Tour Finals adalah Chen Qingchen, Jia Yifan. Di sektor ganda campuran, peringkat pertama ditempati oleh pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di peringkat kedua, Chen Tangjie, Toh Ewei. Di peringkat ketiga, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Di peringkat keempat, Yang Po Suan, Hu Ling Fang. Di peringkat kelima, Kim Won Ho, Jong Na En. Di peringkat keenam, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuele Wijaya. Di peringkat ketujuh, Tan Kian Meng, Lai Pei Jing. Di peringkat kedelapan, Decapol Puafara Nukroh, Sapsire Taira Tanachai. Di peringkat kesembilan,
Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati. Di peringkat ke-10, Hi Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica. Di peringkat 11, Zheng Suwei, Huang Yaqiong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Dan di peringkat 12, Tang Chun Man, Teing Suet.